Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini malam keempat di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat GSN senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, pekerjaannya, segala kesibukannya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan rezeki yang banyak halal dan barokah sehingga dapat melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan di bulan suci Ramadan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, di sini ada 3 piece yang akan kita review. Pisau-pisau ini saya semakin suka dengan pisau-pisau kecil karena terobsesi dengan jagal-jagal di RPH. Namun yang perlu diingat, sembelihan itu tidak hanya bermodalkan keberanian. Sembelihan khususnya di Idul Kurban karena ibadah, berbeda dengan di RPH. Sembelihan di RPH adalah pekerjaan, nilai ekonomis, nilai rupiah, berbeda dengan Idul Kurban yang murni ibadah. Tidak hanya bermodalkan keberanian mental, juga bilah yang tajam. Dan sebaik-baik sembelihan adalah yang paling tajam bilahnya dan paling cepat gitu ya. Dari yang pertama, sarung kulitnya terlihat sangat premium, tebal. Depan dan belakangnya dibatik, jahitannya juga rapi, model slobohan, sudah dilengkapi dengan cantolan untuk ikat pinggang. Meskipun slobohan tidak akan mudah copot. Ini bilahnya seperti ini, cakep. Ini kan saya masih mengembangkan mental ya. Di RPH selalu datang, alhamdulillah pokok badan sehat. Saya selalu hadir di RPH.
guna untuk menimba ilmu, pengalaman, pengetahuan, wawasan, sehingga menjadi orang yang lebih bijaksana. Handle-nya Galisono Keling. Vaksinnya dalam di pin. Tanpa pin pun sangat kuat, tapi di pin kuningan tembus biar lebih kuat dan terlihat manis. Materialnya baja HSS DMO 5 Julia, termasuk kategori baja HSS M2. Nah ini meteran. HSS M2 seperti biasa tanpa proses tempa dan sepuh, karena baja HSS itu sudah sepuh pabrik, HT pabrik HSS itu sangat kuat. Dan yang sudah saya buktikan, HSS M2, HSS M3 masuk ke RPH menjadi andalan dan primadona. Ketajamannya dan kekerasannya jos banget, recommended pokoknya. Oke. Jadi hanya dibentuk lem piringan baja HSS, dimal, dibentuk, lalu dipotong dan dirapikan, dirampingkan sampai sedemikian rupa menjadi sebuah bilah, lalu dipertajam bilah itu. Ini bisa untuk sembelih kambing, bisa untuk sembelih unggas, bisa untuk seset model ujung bilahnya. Nah kalau di RPH segini ini untuk sembelihan sapi, sapi-sapi yang gede, tapi tidak perlu dicontoh dan tidak patut dicontoh untuk sembelihan menggunakan bilah kecil. Pengecualian ya, terkecuali ketika kita menggunakan bilah pendek seperti ini, sembelihannya seperti di Idul Kurban, menggenggamnya seperti ini, dikalungkan, lalu strike, ditarik biar lebar sekali seperti metode sembelihan di Turki. Nah itu baru bagus, layak diacungi jempol. Tapi kalau di RPH megangnya gini, yang dipotong untuk kulitnya tidak terlalu lebar mukanya, tapi terpotong keseluruhannya di dalam. Seret gini, ambil dalamnya. Tidak perlu dicontoh dan tidak patut untuk di-share videonya. Tapi kalau di grup sahabat GSN, saya biaran blak-blakan mengenai apapun, karena itu kita bukan untuk mencari kejelekannya, kelemahannya, kesalahannya. Namun sebagai pembelajaran buat kita semuanya, biar lebih menjadi orang yang mawas diri, lebih bijaksana. Ya, HSS M2 atau HSS Julia DMO 5 ini langka juga. Panjang bilah 14 cm, di pangkal terlebarnya 2,8, ketebalannya 3 mili. Keras, tanpa sepuh sudah hati pabrik ini. Kok kurang nandep, tinggal di stropping. Kalau kurang tajam tinggal di stropping ya. Seperti ini menggunakan varian kuda atau varian yang kasar. Kalau sapi-sapi yang menggunakan yang sapi yang teksturnya kasar. Sekalian kita kasih contoh, ini jelek, udah kotor, bukan karena terkena autosol ya, bukan, tapi karena minyak-minyak yang ada di bilah saat kita stropping. Nah, gini cara menstroppingnya. Seret ke bawah, tarik ke atas, seret ke bawah, ini mata bilah menghadap ke atas. Seret. Saat ditarik dari pangkal ke ujung, mata bilah menghadap ke bawah. Ini metode yang gampang sekali. Untuk penyempurnaan gini, metode yang lain. Seret, 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 seret. Bisa? Kita ulangi dari atas. Seret, 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 seret. Seperti itu. Yo, halus. Nah. HSS DMO 5 Julia. Cakep. Pantas sekali ini untuk menyelip di pinggang kita atau di sabuk ikat pinggang kita untuk jagal-jagal tahunan di masjid. Keren, bisa untuk sembelihan kambing atau keterlihat leher sapinya kecil, kencang tarikannya, tinggal kita kalungkan, strike. Bisa ini. Selanjutnya ini yang premium. Terlihat sarungnya premium banget. Depan belakang dibatik, jahitannya rapih, modelnya, pemilihan warnanya sangat elegan, kombinasi coklat dengan hitam, dan talinya juga sangat elegan,
menyatu, membaru, membaur, keren banget. Untuk cetekannya terlihat besar kuning di sini, bisa dibuka. Ini dimasukkan diikat pinggang lalu dicetekkan. Cetek model swaboan tapi anti copot, anti slip, anti lepas. Terlihat depan belakang menggunakan duralium. Depan belakang menggunakan duralium. Handle-nya dari Brul Amboina. Handle Brul Amboina. Materialnya baja Bohler N695. Nah, ini juga cakep banget, sudah di mirror, semirror kaca. Tipis, ringan, ini juga bisa untuk sembelihan kambing, domba, biri-biri, bahkan sampai sembelih sapi bisa. Untuk seset juga bisa ini. Untuk seset. Tapi kalau premium pasti saya selalu berpikiran janganlah kalau untuk seset. Eman, sayang. Semisal berani untuk sembelih sapi, nah ini mantap. Bohler N695, panjang bila 14,6, terlebar 2,5, ketebalan 2 mili. Lembut, jauh lembutnya. Nah, kalau baja-baja Bohler sistemnya hampir sama dengan HSS, namun ada finishing sepuhnya. Nah, misalkan batangan baja Bohler ini ya, ukurannya tergantung selera atau kebutuhan. Nanti di pabriknya dipotongkan, di PT-nya dipotongkan. Mau tebal berapa? 5, 6, atau 3 gitu dipotong. Misalkan tebalnya 3. Nanti ada yang proses tempa, ada juga yang proses tanpa tempa. Tinggal dibentuk, lalu di gerinda sampai sedemikian rupa, di BG sampai ramping, selanjutnya ditipiskan sampai benar-benar slis kertas itu tidak lancar, tapi bisa slis kertas tidak lancar, tapi bisa. Selanjutnya disepuh, pakai melalui sepuh, ada sepuhnya. Jadi sudah profil bentuk bilah gitu, tapi belum sepuh, masih mentah, baru disepuh. Lalu di finishing lagi hingga ramping, hingga tajam. Kalau misalkan mirror-mirror kaca atau satin atau serat baja, nah, tergantung selera. Seperti itu lahirannya. Kalau HSS kan tanpa sepuh. Tanpa sepuh. Kalau yang ini perlu sepuh. Selanjutnya, ini yang kepingin saya pakai di RPH tapi masih mental ini masih naik turun. Iya enggak gitu. Terlihat sapi gitu. Ketika jalan dia besar lehernya, saya belum berani. Tapi ketika di rumah melihat dan terus menyaksikan video-video, diulang-ulang video saya gitu, ada keberanian dan keinginan mencoba. Ini mau saya coba juga. Sarungnya premium, tebal, jahitan rapi. Modelnya ini ada cetekan untuk ikat pinggang, depan untuk cetekan pengunci bilahnya. Cara membukanya tidak langsung dicabut ya setelah dibuka, tapi dilindungi, diamankan. Entah menggunakan jari atau bagaimana diamankan. Jari kelingking atau jari telunjuk diamankan gini supaya tidak mudah sobek. Nah ini, cakep, depan belakang menggunakan dural. Peksinya dalam, dipin, official merah putih, pertanda ini produknya GSN. Selanjutnya, handle-nya dari Grupel Aceh wangi. Tapi karena ini sudah di glossy, di finishing gini ya tidak wangi. Tidak ada sedikit, tidak terlalu wangi gitu ya. Nah, model ini kita buat dua versi. Kalau yang ini satin polis serat baja, yang mirror di bagian mata bilahnya saja. Dan ada yang seperti ini semalam sudah saya bawa tapi belum turun, belum berani turun, ini turun ke RPH belum berani. Dan ada yang mirror semirror kaca, ada dua versi seperti ini ya. Oke, nanti tinggal tanyakan ke admin, minta yang satin polis serat baja atau mirror polis semirror kaca. Oke, seperti ini. Materialnya sama semuanya, menggunakan baja Bohler K110 untuk panjang bilahnya,
23,2,3 antara itulah. Ya, bisa dikatakan 23 cm gitu saja ya. Oke. Selanjutnya terlebarnya 3 cm, 3,1 ya anggap 3 cm lah ya. 3 cm dan memiliki ketebalan 3 mm. Ini juga sudah sangat halus tajam. Tajam siap pakai. Kita coba di tisu. Kalau untuk sembelihan kepingin lancar betul seperti bilahnya yang jalan cus gitu, kunci ketajamannya di selis tisu seperti ini. Tinggal kita perhalus lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, kita teskan. Nah, kepingin halus seperti ini. Insya Allah siap pakai. Ini saya mau coba-coba ini. Bismillah, mudah-mudahan beres. Yang pertama, yang terpenting untuk menguatkan mental kita, pin. Ya, biasanya kan gitu. Orang berpikiran bahwasanya kalau tidak ada pinnya takut copot dan lain sebagainya. Ketajaman terus bilahnya benar-benar kokoh itu membuat mental kita semakin yakin. Oke, seperti itu. Ada dua versi, ada dua model finishing. Bentuknya sama, semuanya sama. Finishingnya yang membedakan. Satin polish serat baja atau mirror polish semirror kaca. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan berkah bagi kami. Akhiran, walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.